together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Tidak lupa menggosok gigi. Gosok gigi. Akhirnya bajunya dipakai lagi. Selanjutnya, la 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 la, pakai minyak wangi, menyisir rambut. Adahlah, kayak gini saja. Mau cari makanan ah, mau sarapan dulu. Wah, ternyata sarapan pagi udah disiapin. Bismillah. Alhamdulillah, akhirnya pagi ini aku pun udah sarapan. Wah, Nafa kayaknya belum bangun tuh. Lucu juga kalau lagi tidur. Wih, Nafa tidurnya ngiler. Pantesan aja kalau habis bangun itu suka bau. Ternyata ngiler tau. Ih, Nafa ngeces. Nafa, woi, bangun, woi. Tidur mulu, udah siang juga. Hei. Duh, apaan sih kakak? Pagi-pagi gangguin Nafa lagi tidur aja sih. Lihat tuh Nafa, kamu itu tidurnya ngeces tahu? Ya, ketahuan deh kalau aku tidurnya suka ngeces. Jorok. Ya udah sana mandi, gosok gigi biar baunya wangi. Enggak bau ilar kayak gitu. Iya, iya, yang paling wangi deh. Wah, ntar ke mandinya. Orang baru bangun disuruh mandi. Mendingan minum susu dulu. Itu baru benar. Waduh, ih, Nafa jorok. Orang belum cuci muka, belum gosok gigi, udah minum susu. Hei. Nape emangnya? Masalah buat lo. Iyalah masalah, orang kamu bau juga. Hei. Ya maaf. Maaf, maaf. Eh, mama kemana sih Nafa? Kok gak kelihatan? Lah, Nafa mana tahu orang Nafa baru bangun. Eh, bener juga ya. Kamu kan baru bangun. Ah, ya udahlah. Kalau gitu, kakak mau main dulu ya. Kamu jaga rumah baik-baik. Dadah. Loh, loh, loh. Kok Nafa ditinggal? Ih, sebel, sebel, sebel. Di rumah sendirian dong. Main, main, main. Wow. Apa ini? Ada paket. Tapi paket siapa? Kok ada dua? Wah, ini adalah paket SpongeBob. Wih, mendingan aku kasih tahu ke teman-teman yang lain deh. Oke. Berlama-lama kemudian.
Katanya di Toka Boca ada rumah SpongeBob loh. Wow. Apa? Rumah SpongeBob? Iya, itu lagi rame loh. Aku aja dengar dari orang-orang. Tapi aku belum tahu juga sih itu benar atau enggak. Eh, tapi kayaknya benar deh. Aku aja lihat di internet, di Toka Boca memang ada rumah SpongeBob. Wah, kalau memang ada beneran, itu sangat keren banget. Pengin rasanya pergi ke rumah SpongeBob. Kalau rumah SpongeBob yang beneran itu ada di bawah laut, memangnya kita bisa ke sana apa? Yang ada nanti kita bisa mati tenggelam, tahu enggak? Eh, tapi rumah SpongeBob yang di Toka Boca itu bukan di bawah laut loh. Iya, aku tahu. Maksudnya kalau rumah SpongeBob yang asli itu ya ada di bawah laut, nggak mungkin juga di daratan. Orang SpongeBob-nya aja nggak bisa hidup di daratan. Ini kayaknya menarik deh. Gimana kalau kita ke sana? Wah, betul tuh. Tapi masalahnya aku nggak tahu tempatnya di mana. Kalau itu mah gampang, kita bisa tanya ke orang-orang. Wih, betul juga. Betul, 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 betul. Ayo turun. Ya, nanti juga turun. Orang lagi asik di atas juga disuruh turun. Hai, 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 hai. Lihat nih teman-teman, aku bawa apa nih? Wow. Nata, akhirnya datang juga kamu. Wah, bawa apa kamu itu, Nat? Lihat dong. Wih, kok ada gambar SpongeBob-nya? Kayaknya ini pakai dari SpongeBob deh. Aku jadi penasaran sama isinya. Ayo dong, Nat, buka. Oke. Wow. Wah, SpongeBob. Itu SpongeBob beneran. Wih, aku jadi SpongeBob nih. Ini bajunya. Aku adalah SpongeBob. Wah, Nata, kamu udah kayak SpongeBob beneran deh. Masa sih, Patrick? Loh, kok Patrick? Aku cahaya tahu. Ya, maksudnya itu. Kan pura-puranya doang. Aduh, kostumnya lucu juga ya. Bisa dipakai nanti nih. Kalau kita pergi ke rumah SpongeBob. Eh, memangnya rumah SpongeBob itu beneran ada ya? Ada-ada, aku tahu tempatnya. Wah, serius kamu tahu? Iya, aku tahu di internet. Ya udah, kalau gitu kita kesana bareng-bareng. Ya, ini juga aku mau ngajakin kalian kesana loh. Wah, keren Nata, bisa tahu tempat SpongeBob. Apa sih yang gak tahu? Nata gitu loh. Oh iya Meka, itu punya kamu, buka dong. Oh iya, buka ya. Wow. Wih, ini Patrick. Nanti aku bisa jadi Patrick. Wah. Wih, Meka jadi Patrick. Aku pakai lagi deh. Kostum SpongeBob-nya. Halo Patrick, halo Patrick. Halo SpongeBob. Kalian berdua lucu deh. Ya udah, kalian berdua gak usah ganti baju, pakai itu aja. Iya, lagian kita kan mau ke rumah SpongeBob. Baiklah, aku gak bakal pakai baju. Oh iya, ini bandonya aku lepas dulu deh. Nah, bajunya taruh di sini dulu. Oh iya, aku juga gak mau pakai pita. Wah, kalian berdua lucu deh. Ya udah, ayo kita ke rumah SpongeBob sekarang. Eh Patrick, tunggu
coba-coba nih. Kalian berdua duduk dong sini bareng Patrick. Iya, Patrick. Oh iya, aku mau main gelembung. Lihat ini adalah makanan gelembung. Ada sausnya juga loh. Siapa yang mau coba makanan gelembung? Wah, aku cobain dong, Nat. Aku bukan Nata, tapi aku itu SpongeBob. Bruh. Oh iya, SpongeBob maksudnya. Aku cobain dong kue gelembungmu. Baiklah. Gimana rasanya? Rasanya gimana ya? Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, soalnya gak ada rasa sama sekali. Anggap aja itu makanan beneran. Iya, rasanya sangat enak. Oh iya, tunggu ya, SpongeBob mau buatin Krabby Patty buat kalian semua. Wah, SpongeBob mau bikin Krabby Patty. Wah, asik. Lawak kamu, Meka. Suaramu itu loh. Kan lagi cosplay jadi Patrick. aku mau lihat SpongeBob . Wih, apa ini? Ternyata ini alat untuk mengangkat beban. gak gitu berat. Menarik juga ini rumahnya. Loh, di mana SpongeBob? Ini Krabby Patty-nya udah jadi. Tapi, mana SpongeBob-nya? SpongeBob, kamu di mana? Waduh, kamu lagi ngapain, SpongeBob? Lagi buang air. Wah, ternyata kamu udah nemuin Krabby Patty-nya. Iya, tadi aku ambil di dapur sana. Itu memang Krabby Patty buatanku. Masa sih? Kok cepet banget buatnya? Tapi bohong. Hey. Kita tangkap ubur-ubur yuk. Coba tangkap. Baiklah. Nah, kena kan ubur-uburnya? Aku mau kasih tahu Patrick . Waduh, SpongeBob yang satu ini memang sangat lucu. Ada-ada saja. Patrick, lihat nih. Aku bisa menangkap ubur-ubur. Wah, SpongeBob hebat. Tentu, SpongeBob memang hebat. Udah bisa bikin gelembung cantik. Sekarang udah bisa menangkap ubur-ubur. Wah, kalau gitu Patrick mau diajarin dong. Gampang saja. Nih, coba kamu tangkap Patrick. Mana pinjam alatnya? Gak bisa. Patrick gak bisa. Hey. Iya, orang gampang tinggal angkat aja, repot. Yeay, akhirnya Patrick bisa menangkapnya. Udah deh lawaknya. Capek tahu jadi SpongeBob lah, jadi Patrick lah. Mending jadi diri sendiri aja, iya Kak Cahaya? Yoi. Anggap juga ya, dari tadi aku pakai kostum SpongeBob. Aku juga engap nih. Panas ya, Nat? Iya nih, Meka, panas banget. Gimana menurut kalian nih rumah SpongeBob-nya? Wah, kalau menurut aku rumahnya sangat bagus. Udah mirip sama yang aslinya. Memangnya kamu udah pernah ke rumah SpongeBob yang asli? Ya, belum sih. Tapi aku lihat di TV-TV. Kalau rumah SpongeBob yang asli kayak apa ya? Ya kayak gini gambarannya.